kemungkinan sekarang aku lagi mau bikin sate ayam. Di mana? Di rumah. Nih guys, tunjukkan guys. Nih teman-teman nih. Tadi kita memilih ayam yang kita pisahkan atau kita file dari tulang-tulangnya, terus kemudian kita potong-potong dan kita tusuk. Nih seperti ini jadinya. Ini ada kita tusukan, ada dua jenis. Nisha senangnya yang tanpa kulit atau tanpa lemak. Sedangkan ini ayah dan bundanya senang yang pakai kulit atau pakai lemak. Nih setelah dibumbui seperti ini. Nih teman-teman, kita membuat sate di rumah. Nih kemudian kita pakai panggangannya yang dari sini. Manis, tiba-tiba pengen makan sate ya. Yuk mulai makan. Kita kelilingin. Jangan langsung kita lihat dulu. Guys, panggangannya. Jadi kita keliling. Oh, gak muat teman-teman. Ini lebih cepat. Nah, pakai lemak aja. Yang dibalik dulu ya? Iya, ini udah duluan. Nah, teman-teman, satunya. Jadi ini apinya dah. Boleh balik. Teman-teman. Jadi ya, jangan ada kena tangannya. Teman-teman. Jadi teman-teman bisa membeli daging ayam sendiri di pasar atau di supermarket, nanti kita olah sendiri. Selain kita bisa menentukan seberapa besar potongan dagingnya, juga lebih hemat. Apalagi kita sekarang lagi zaman WFH, zaman pandemi, lumayan buat kerjaan, nggak perlu jajan-jajan keluar, kita bisa bikin buat makanan sekeluarga. Jam berapa guys sekarang? Lihat. Ya, tadi sekarang jam malam. Iya deh ya. Berapa lagi? Jam 10 lewat. Ada ya? 10 lewat 10. Malam. Belum ya? Jadi teman-teman, oke ya. Handphonenya ini mbak. Ya tiba-tiba soalnya kena minta sate. Jadi lihat di video. Bukan itu kulit. Ada ayam di file. Enggak, kita bikin sendiri. Ada kecap ya. Kita berkreasi, bunda ayah Nesya. Bunda yang motong, ayah yang nyusukin, aku yang makan. Ayah juga masing-masing. Masing-masing lah. Banyak. Ini kita makan sepenuhnya dulu, bisa kita taruh freezer guys kalau sudah habis, supaya ayamnya tetap fresh kita masukkan freezer supaya dia membeku lagi, nanti diangin-anginkan sebentar baru kita bisa tatar lagi.
bakarnya, juga jangan sampai batangnya begitu terbakar. Kalau ini berhubung ini bahannya teflon, kalau bahannya apa namanya pakai areng, hati-hati membakarnya karena bisa terbakar. Jadi menancap apa menusuk nusukinnya juga harus rapat nih seperti ini, supaya tidak terbakar. Lebih seru kalau pakai areng, cuma kan karena ini dadakan. Ayo Nes, hati-hati ya guys, ini suka nyiprat, suka apa? Aku juga kebakar, bakar-bakarnya gitu. Untuk tingkat kematangan, selera ya guys, selera ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman maunya matang banget atau kalau ayam sih disarankan memang matang banget karena beda dengan daging-daging merah seperti sapi atau kambing. Itu yang dimakan setengah matang aja sudah enak, juicy, tapi kalau ayam sih lebih disarankan memang matang. Cuma masalahnya ada yang hobinya matang biasa, ada yang matang hangus. Ada seleranya senang yang pahit-pahit. Cuma harus hati-hati kalau makan yang hangus itu karena mengandung zat karsinogen. Itu nanti berpotensi memicu kanker. Jadi kanker itu apa? Kanker. Jadi baiknya kita tingkat kematangannya yang penting matang dan tidak hangus. Kalau kita senangnya seperti itu. Jadi perlu dijaga, dikontrol saat memanggangnya dan membakarnya. Ini bumbu-bumbunya sih sebenarnya sederhana teman-teman. Apa aja tadi Mbak? Kecap, kecap manis, ada minyak kelapa, minyak sawitnya dikit, pakai lada. Sebenarnya tadi pakai bawang putih juga bisa kalau teman-teman mau ini. Tapi kita tadi cari gampangnya karena cepat-cepat. Terus pakai saya tambahkan pasta tomat tadi karena pengganti tomat. Karena kita dadakan kita tidak sempat beli tomat dan lagi nggak ada stok di kulkas. Jadi pakai ada stok di kulkas. Nah ini sebentar lagi matang nih teman-teman nih, lihat nih. Terus tadi agak kita marinate sebentar. Jadi sebelum kita bakar daging ayamnya kita marinate sebentar, kira-kira seberapa jam agar meresap, agar lebih meresap rasanya ya Mbak ya. Nah ini kayaknya udah mau matang nih Mbak Nes. Wow. Satunya. Sate, ini kan sate ayam atau tengahnya maju lah. Ayo sate mana aja di masakan Indonesia yang ini sate apa aja Mbak? Sate apa aja? Madura. Terus? Padang. Sate Padang terus? Apa? Sate apa? Sate apa ya? Yang di Tanah Abang Mbak? Sate. Pakai pisang. Yang pakai pisang? Oh ya sate pisang. Sate. Afrika. Ini sate ala Nesia. Ya, teman-teman, udah matang nih. Kita matikan ya. Yeay. Yuk, kita angkat. Mbak, piringnya kasih ke ayah, Mbak. Ya, Mbak. Nah. Nesia pegang. Ya, teman-teman. Kita yuk. Nah, ini kita matikan. Nih, di sini sekarang. Yuk, kita makan yuk. Makan sate. Yang ini nanti kita masukkan freezer. Satu-satu aja nih.
Ini adalah bumbu kacangnya tadi. Ini tadi bunda yang racik ya. Bunda yang racik bumbu kacangnya. Ini bisa kalau teman-teman kan teman-teman suka bisa tambahkan kecap. Kecapnya di atas nih. Ada yang gosong. Enggak apa-apa kan peraya. Suka gosong. Nah. Tuh. Ya teman-teman, udah jadi deh satenya. Sekarang aku cuci tangan aku biasa. Itu cobain, ini ayah cuci tangan dulu. Ini gimana? Ini ya dagingnya ya bun ya. Coba kasih tau ayah. Ini dagingnya kok. Iya. Ini dagingnya dua dulu. Coba dulu. Ini daging kan ya. Ini yang daging. Enggak di ini kan ya. Cobain. Nih teman-teman, yuk kita cobain yuk rasanya yuk. Seperti apa ya buatan Mbak Nes, buatan kita bertiga. Aku nggak pakai nasi. Aku udah makan. Mbak Nes tadi udah makan soalnya. Ya. Teman-teman ya, kita cobain ya rasanya seperti apa. Berdoa dulu. Jangan ditiup Mbak. Jangan ditiup. Allahumma barikana fima rozaqtana. Enak mbak. Enak teman-teman. Rasanya pas, tidak asin, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin. Manis enggak. Mantap ya. Buatan kita bertiga. Murah enak, dia. Lebih murah, lebih bergizi, kita tahu kebersihannya karena kita sendiri yang mengolah. Hemat biaya dan ukurannya bisa kita sesuaikan sesuai kita. Bisa besar-besar. Nah teman-teman, kalau bisa nyobain. Sebelumnya Mbak Nes makan ini nih, ngambil dari atas. Nih, Nesya tadi udah kenyang dia makan nasi, makan buah juga. Pengen sate ya, udah kita bikin deh. Aku kepengennya kemarin. Ini bakal rasanya. Karena kemarin udah kusuk, udah kemalaman, mana pengennya. Toko-toko udah pada tutup. Apa dulu toko? Kan beli itu nyatu sukanya aneh. Nah teman-teman, ini ayah sekarang nyoba yang kulit. Yang kulitnya ini kesukaannya ayah, yang kulit. Karena Nesya gak suka kulit, kulitnya buat ayah. Ini enak nih teman-teman nih. Gak terlalu panas. Lebih manis lagi kulitnya mbak, karena dia lebih gurih, juicy lagi. Enak ya. Mami yang ngecap. Maknya yang baik. Oh iya. Enak mbak. Enak kan masak sendiri, kita tahu enak. Lebih bersih, lebih sehat. Enak guys. Lebih murah dan bisa sekalian berbincang-bincang, ngobrol sama keluarga. Nih yang namanya kulitnya. Ini saya juga suka sate usus ya mbak. Ini enak ya. Ini enak. Cobain deh mbak. Cobain. Jangan gitu gigitnya. Gigitnya. Enak kan? Bukan itu kulit. Ada daging. Ada dagingnya. Ini kulit. Daging. Benes. Kulit kan? Kamu baru doyan kulit.
Bikin sendiri mana? Kamu sendiri. Biasanya nggak suka nih sirap kulit. Jangan bikin sendiri, enak kan kulitnya? Teman-teman. Terus ya. Aku tangan ini. Empuk. Empuk lah. Ayamnya segar. Bisa kita menakar bumbu sendiri sesuai selera kita. Enak guys. Enak ya. Ini udah di pinggir. Mau closing sama teman-teman? Udah guys, jangan lupa like, comment, share. Sampai ketemu dengan di video lainnya. Dengan resep-resep lainnya. Udah. Nah, teman-teman. Sampai jumpa. Coba di rumah ya.